Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qaila fi muhkam al-tanzil. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Ikhwati fillah waffaqani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah telah memudahkan kita semuanya untuk bisa duduk bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka bertafaqquh fiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita rahmat, maghfirah serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah sekalian, tentu setiap kita pasti ingin naik haji. Betul apa betul? Coba ngacung yang belum naik haji. Masya Allah, banyak ya. Kita doakan semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk naik haji. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi walaupun mungkin tidak semua orang Allah mudahkan untuk berangkat ke sana, tapi setiap kita berkesempatan untuk bisa mendapatkan pahala haji tanpa harus ke sana. Dan ini mudah asal kita mau. Mari kita simak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang sebuah amalan mulia yang pahalanya itu seperti pahala haji. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid." Barang siapa yang pergi ke masjid, لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. Dan dia tidak menginginkan ke masjid itu kecuali untuk belajar kebaikan. أو يعلمه atau mengajarkannya. كان له كأجر حاج تمن حجته. Maka baginya pahala seperti pahala haji yang sempurna. Ibadah yang mulia, ringan tapi butuh kesabaran, mengandung pahala yang begitu luar biasa. Insyaallah kita bisa berkesempatan mendapatkan pahala haji lebih dari sekali dalam sehari atau mungkin sepekan. Dan untuk mendapatkan pahala haji ini tidak mesti di bulan haji. Kapanpun, dimanapun kita berada, kita datang ke masjid untuk belajar, Allah akan berikan pahala seperti orang haji. Semoga Allah SWT catat untuk kita pahala tersebut. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu jemaah ikhwah sekalian, para ulama itu begitu semangat mereka dalam belajar. Bahkan di level mereka sudah jadi syekh, imam besar, masih terus belajar dan belajar. Sampai-sampai ada yang mengatakan, seperti dikatakan kepada Imam Ibn Mubarak, Qila Ibn Mubarak ila mata tatlubul ilm? Sampai kapan engkau belajar wahai Ibn Mubarak? Beliau menjawab, hatta al-mamati insyaallah. Saya akan terus belajar sampai mati insyaallah. Ibn Jarir At-Tabari mengatakan, yanbaghi lil insani alla yad'a iqtibas al-ilm hatta al-mamat. Hendaknya seorang insan itu tidak meninggalkan belajar sampai dia mati. Semoga perkataan para ulama dan sikap mereka dalam belajar memotivasi kita untuk terus semangat dalam belajar agama kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, pada pagi yang cerah ini insyaallah kita akan kembali menggali sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sudah sangat masyhur di telinga kita semuanya, tapi lagi-lagi tidak mengapa kita mengulang-ulang agar semakin mantap ilmu yang telah kita pelajari tersebut. Pembahasan kita hari ini membahas tentang hadis al-wali. Hadis ini terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Bagi antum yang sudah khatam
mempelajarinya atau menghafalnya pasti melewati hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang sahihnya dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qaal," sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Ini hadis qudsi. "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Potongan awal hadis ini, ikhwah sekalian, memberikan dua faedah yang sangat penting untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah agungnya kedudukan wali Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Begitu istimewa mereka, sampai-sampai ada orang-orang yang mencoba memusuhi mereka, membenci mereka, menyakiti mereka, Allah langsung umumkan perang pada mereka. Ini menunjukkan betapa agungnya, tingginya kedudukan sang wali. Sebaliknya, betapa ngerinya, betapa dahsyatnya, betapa besarnya dosa orang yang memusuhi, menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh para ulama ada dua dosa yang Allah umumkan perang padanya. Yang pertama dosa ini memusuhi wali, yang kedua dosa riba. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih." Tinggalkanlah riba jika kalian beriman, kalau enggak mau maka umumkan perang pada mereka. Ini menunjukkan betapa ngerinya dua dosa ini. Ikhwah sekalian rahimakumullah, lantas siapa wali Allah itu? Bagaimana sifat-sifat mereka? Apakah semua orang bisa menjadi wali Allah? Apakah kita yang duduk di masjid ini bisa menjadi wali Allah? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini diantara keutamaan mereka. Allah hilangkan rasa takut dalam diri mereka untuk menghadapi masa depan, baik di dunia yang akan datang atau di akhir kelak. Dan Allah hilangkan rasa sedih untuk apa, terhadap apa yang mereka tinggalkan di belakang mereka. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Allah menyebutkan dua kriteria, dua sifat bagi wali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-iman, yang kedua at-taqwa. Artinya semakin tinggi iman seorang hamba, semakin kuat takwa seorang hamba, akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah dan beriman kepada semua yang Allah perintahkan untuk imani, itu amal hati. Dan takwa merupakan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan, "Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan." Barang siapa dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dialah wali Allah. Jadi untuk menjadi wali Allah itu tidak butuh syarat yang tinggi, cukup iman, takwa. Tingkatkan iman, tingkatkan takwa, itulah wali Allah menurut Al-Quran, bukan menurut orang. Al-Quran tegas mengatakan, maka kalau kita membahas tentang wali Allah, cukup ini Quran menyebutkan dengan gamblang siapa itu wali Allah dan apa kriterianya. Dua, ini rukun menjadi wali Allah, iman dan takwa. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hadis tadi Allah pun menyebutkan tentang langkah-langkah yang hendaknya ditempuh oleh seorang hamba untuk menjadi wali Allah. Tadi iman, takwa itu masih umum. Dalam hadis wali ini Allah menyebutkan langkah-langkahnya. Bahkan ulama mengatakan menyebutkan dua level wali, dua derajat wali.
Kita perhatikan berikutnya. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَدْتُهُ عَلَيْهِ. Tidaklah seorang hamba, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal soleh yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Jadi ini level wali yang pertama, kata para ulama. Ini level muqtasidin ashabil yamin. Mereka itu orang-orang yang menjaga kewajiban dan meninggalkan keharaman. Baik itu yang bersif, yang berkaitan dengan hatinya, ucapannya, perbuatannya, semua yang wajib dia kerjakan, semua yang haram dia tinggalkan. Ini level wali yang pertama. Kewajiban harus diutamakan. Bahkan Ibnu Umar bin Abdul Aziz mengatakan, afdalul a'mali atau afdal ibadah fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Sebaik-baik ibadah itu adalah melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ini bagi kita yang ingin menjadi wali Allah, ini langkah awalnya. Setelah beriman kepada Allah, mengamalkan tauhid, maka tempuh langkah berikutnya, jalankan kewajiban, tinggalkan yang haram. Ini level yang pertama. Lalu Allah menyebutkan level yang kedua. وَمَا زَالَ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, an-nawafil, dengan ibadah sunnah, حَتَّى أُحِبَّهُ, sehingga aku mencintainya. Ini level wali yang kedua. Tentunya level ini lebih tinggi dari yang pertama. Level yang kedua ini, di samping dia menjaga yang wajib, dia meninggalkan yang haram, dia pun bersungguh-sungguh berjuang untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Baik itu sunnah yang berkaitan dengan sholat, puasa, haji, umrah, baca Quran, dan semua ibadah sunnah yang lainnya, itu dia perhatikan, dia jaga. Ini level wali yang kedua, dan ini lebih tinggi daripada yang pertama. Dari dua level ini, insya Allah masing-masing kita tahu di mana levelnya. Yang pasti bahwa kita berharap pada Allah, kalau kita belum mampu naik ke level yang kedua, yang tertinggi, maka minimal kita berada di level yang pertama, bertahan di situ dan berjuang untuk naik yang kedua. Karena ketika kita berada di level pertama, itu aman dari ancaman. Aman dari ancaman. Kenapa? Karena dia melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Tapi kalau turun dari level yang kedua itu, maka itu terancam. Namanya zalim li nafsih. Dia meninggalkan sebagian yang wajib atau melakukan sebagian yang haram, maka dia levelnya akan turun dari al-muqtasidun menjadi zalimun li nafsih. Maka wali Allah level pertama itu adalah yang menjaga kewajiban, meninggalkan yang haram. Level yang kedua, dia menjaga kewajiban, meninggalkan yang haram, plus dia melakukan ibadah-ibadah sunnah. Dan ini level yang luar biasa. Di sinilah kita itu berlomba-lomba. Kalau yang wajib semua ya jelas wajib dikerjakan. Tapi perjuangan kita ada di level sunnah. Berapa banyak ibadah sunnah yang kita perjuangkan untuk dilakukan sejak dulu kita balik sampai sekarang? Apakah ibadah sunnah kita hanya itu-itu saja dari dulu? Atau sekarang kita sudah mulai meningkat, meningkat dan meningkat sampai luar biasa levelnya? Ini pesan untuk saya pribadi dan untuk semuanya. Mari kita introspeksi diri kita. Setelah kita memperhatikan dua level wali ini, kita cek ada di level mana kita. Kalau level pertama, maka berjuang. Berjuang untuk naik level. Kalau level kedua, alhamdulillah, dan berjuang untuk bertahan, jangan sampai jatuh. Tapi kalaupun jatuh, harus tetap bangkit. Karena ingat ikhwah sekalian, syarat menjadi wali Allah itu bukan tidak boleh jatuh dalam dosa, karena tidak ada manusia yang maksum dari dosa. Tapi bedanya, orang yang
bertakwa atau wali Allah itu ketika dia terjebak dalam dosa, maka dia segera bangkit. Allah sebutkan di antara sifat orang bertakwa, yaitu wali Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran. Setelah Allah menyebutkan beberapa sifat, di antara sifat mereka, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang yang melakukan fahishah, enggak, bukan dosa kecil, fahishah, zina atau yang semisalnya, besar. Jadi orang bertakwa bisa jatuh fahishah, bisa. Karena enggak ada yang jamin iman seorang itu tetap di level, mungkin bisa jatuh imannya dan bisa terjebak dalam maksiat. Tapi perhatikan yang berikutnya. Ketika dia itu orang bertakwa terjatuh dalam dosa, zakarullah, dia ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Mereka segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah, walam yusirru ala ma fa'aluhum ya'lamun, dan mereka tidak kembali ke dosa itu, tidak terus menerus dosa. Ketika mereka tahu itu adalah sebuah perbuatan maksiat, jadi bertawab kepada Allah Subhanahu. Ini orang bertakwa. Jadi menjadi wali Allah itu bukan berarti maksum dari sana. Tidak ada yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Adapun kita manusia biasa, kita hanya berjuang dan berjuang untuk mencapai derajat tinggi, tapi kalau terjatuh, maka hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke hadis. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, hingga aku mencintai hamba tersebut. Ketika seorang hamba berjuang untuk menjaga kewajiban, meninggalkan yang haram, lantas dia meningkatkan ibadah-ibadah sunnahnya, hatta uhibbah, hingga Allah mencintainya. Aku mencintainya, kata Allah. Antum bisa bayangkan bagaimana ketika Allah mencintai seorang hamba. Mungkin ketika antum dikatakan, bagaimana kalau Ali radhiyallahu anhu mencintai kita? Bagaimana kalau dikatakan Utsman mencintai kita? Abu Bakar mencintai kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai kita. Mungkin hati kita begitu bahagia. Bagaimana kalau dikatakan Allah sang pencipta mencintai kita? Sungguh kebahagiaan yang tiada tara. Semua kita berjuang untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya berjuang untuk menjaga kewajiban, meninggalkan haram, tingkatkan ibadah-ibadah sunnah. Maka ketika Allah telah mencintai hambanya, apa balasannya, apa buahnya, apa keutamaannya? Allah berfirman di hadis berikutnya, fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku telah mencintai seorang hamba itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menuntun telinganya, akan membimbing telinganya sehingga dia tidak mendengar kecuali kepada apa-apa yang Allah ridhoi, tidak menggunakan telinganya kecuali kepada apa-apa yang Allah cintai. Dia gunakan untuk dengar Al-Quran, dengar ilmu, dengar yang bermanfaat. Adapun yang haram, telinganya tidak mau mendengar. Kenapa? Allah tuntun, Allah palingkan telinganya dari hal-hal yang haram. Itu ciri bahwa Allah membimbing telinga seorang hamba. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, dan Allah pun akan membimbing pandangan matanya sehingga matanya tidak melihat kecuali kepada apa-apa yang Allah ridhoi, tidak memandang kecuali kepada yang baik-baik. Karena kalau mata kita gunakan untuk memandang apa saja, tidak peduli haram halal, ya samanya dengan makhluk lainnya. Allah ciptakan mata untuk mereka untuk melihat. Jadi mata kita itu bukan hanya untuk melihat saja fungsinya, tapi melihat yang baik-baik. Gunakan mata kita untuk sesuatu yang baik. Ada gambar yang tidak baik, palingkan. Pandang pertama, Ustaz, lantas gimana? Lanjut kedua, lah. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya pandangan faj'ah atau fuja'ah, pandangan tiba-tiba orang melihat misalnya perempuan yang lewat atau hal yang haram.
enggak sengaja terlihat, maka kata Nabi, isrif basarak, palingkan buat pandanganmu. Bukan diantar sampai jauh, enggak. Antum lagi nyari ceramah di YouTube, tiba-tiba muncul iklan yang enggak karuan, palingkan pandangan antum, tutup telinganya. Kalau bisa lewati, sudah lewati. Bukan nikmati dulu itu lah. Wali Allah itu bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Telinganya bertakwa, pandangan matanya bertakwa. Memang kita hidup di zaman sangat dahsyat fitnahnya. Kalau takwa kita enggak selalu kita tingkatkan, kita akan banyak terjebak dalam dosa. Tapi manusia, tetap harus tahu diri, jatuh dalam dosa, maka segera bertaubat. Allah bimbing telinganya, Allah bimbing pandangan matanya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Ini yang ketiga. Allah tuntun tangannya, Allah bimbing tangannya sehingga tangan ini tidak bergerak kecuali kepada hal-hal yang Allah ridhoi. Share konten-konten yang positif, share informasi dakwah. Ini tangan pakai ya. Atau ada yang siap kaki. Umumnya kita pakai tangan nge-share ya. Komentar, hati-hati ya. Wali Allah itu tidak komen kecuali yang baik-baik. Wali Allah itu tidak nge-share kecuali yang baik-baik saja, mendatangkan manfaat untuk dirinya dan untuk umat. Dia semangat, itu ciri wali Allah. Jarinya terjaga dari yang haram. Yang keempat, warijlahu allati yamshi biha, dan Allah akan membimbing kakinya sehingga dia tidak berjalan kecuali kepada tempat-tempat yang Allah ridhoi. Kakinya dia gunakan untuk berjalan ke tempat yang baik. Ada undangan kajian di Masjid Ali, bismillah, tawakkal 'ala Allah, jalan. Jalan pakai motor. Sama aja antum ke motor pakai jalan kaki juga nengok. Tapi intinya gunakan kaki untuk kebaikan. Insya Allah ketika kita merasakan diri kita mudah untuk melakukan yang baik dan mudah untuk meninggalkan yang haram, insya Allah itu salah satu ciri ini wali Allah. Maka jangan coba-coba membenci, memusuhi wali Allah. Tapi permusuhan yang dimaksud dalam hadis ini permusuhan karena din. Seseorang memusuhi wali Allah karena agamanya, oh karena dia suka berdakwah, dimusuhi, ini bahaya. Amar ma'ruf nahi munkar sesuai syariat Islam, dimusuhi, ini bahaya. Tapi kalau ada wali Allah terlibat konflik karena masalah tanah misalnya atau bisnis, akhirnya terjadi permusuhan, itu beda lagi urusannya. Jangan bawa-bawa hadis ini untuk membenarkan sikap sang wali yang salah ketika berinteraksi antar manusia. Hati-hati ya. Ini empat buah, empat keutamaan wali Allah terkait dengan anggota tubuh sang hamba yang Allah jaga, Allah bimbing. Ada dua lagi yang Allah sebutkan dalam hadis ini. Wa in sa'alani la'u'tiyanna. Jika hambaku itu memohon kepadaku, kata Allah, pasti aku kabulkan permohonannya. Apapun dia minta, Allah berikan. Tapi di sini perlu kita camkan ikhwas kalian, jangan terlalu pede. Jangan merasa, oh saya kan sudah maksimal ibadahnya, sudah wajibnya, masya Allah, sunnahnya luar biasa, kok saya berdoa gak kunjung terkabulkan. Kumaha ya? Apakah ada yang salah? Hadisnya benar, firman Allah Ta'ala. Mungkin kita terlalu pede, atau karena kita enggak ngerti apa maksud dari hadis ini. Perlu kita pahami kau sekalian, ketika Allah mengatakan, ketika hambaku itu memohon kepadaku, maka aku pasti kabulkan permohonannya. Dan di sini kita perlu pahami poin ini dan hadis yang lain. Nabi mengatakan, tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah yang tidak mengandung dosa dan memutuskan satu rahim, melainkan Allah berikan salah satu dari tiga pilihan.
Jadi bentuk pengabulan doa kita itu tidak selalu yang kita minta bentuknya. Perhatikan pilihan kita ini. Satu, Allah akan berikan seperti yang dia minta. Ya Allah, saya ingin umroh tahun ini. Allah berikan, mudahkan dia. Dikabulkan? Dikabulkan. Atau mungkin Allah tunda, tapi pengabulannya sama, umroh Allah berikan. Ada lagi, tiap hari, ya Allah, mudahkan saya umroh, ya Allah, bersama Fajri, umroh gitu ya, amanah dan sesuai sunnah, Masya Allah. Tapi kok sudah sekian tahun dia berdoa, belum ada tanda-tanda dia dipanggil oleh Allah. Maka mungkin yang kedua, apa itu kata Nabi SAW? Allah palingkan keburukan yang mungkin menimpa dia. Karena dia banyak berdoa, maka musibah-musibah atau keburukan yang Allah takdirkan itu dipalingkan karena doa dia tersebut. Ini pengabulan bukan? Iya, tapi pengabulan dalam bentuk lain. Mungkin kita nggak tahu sebenarnya. Alhamdulillah, jauh kita dari rumah ke kantor selamat, aman di jalan. Mungkin itu di antara efek kita sering berdoa sehingga Allah jaga kita dari keburukan. Maka sentiasa husnudzon sama Allah. Itu pilihan yang kedua. Yang ketiga, Allah simpan pahala doa itu, nanti Allah sempurnakan di hari kiamat, di saat kita membutuhkan itu. Artinya seorang hamba itu ketika berdoa dan doanya sesuai yang disyariatkan, maka Allah akan berikan serasa tiga ini. Ada yang dikabulkan di dunia, atau dipalingkan mudarat yang menimpanya, atau disimpan pahala di akhirat kelak. Intinya Allah pasti mengabulkan doa sang hamba, dan Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk sang wali ini. Ketika sang wali meminta sesuatu, Allah enggak berikan itu, karena Allah tahu kalau wali saya berikan ini, mungkin dia nanti akan berubah statusnya. Jadi wali Allah menjadi wali nikah, bukan wali yang lainnya. Tapi Allah tahu. Makanya kita husnudzon. Ini kuncinya ini, husnudzon. Ya. Allah mungkin menghalangi sesuatu dari sang walinya bukan karena enggak cinta, tapi karena kasih sayang Allah itu luar biasa yang mungkin kita enggak paham itu. Kalau hamba saya kasih ini, mungkin nanti akan terlalaikan dari ibadah kepadanya, sehingga itu tidak baik untuk dirinya. Ya. Dan yang terakhir, wa in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adzani la u'idzanna. Dan jika hambaku itu memohon perlindungan kepadaku, maka akan lindungi dia. Seorang wali memohon agar dihindari dari keburukan, Allah kabulkan permohonannya. Pun memahami ini pun dengan hadis yang tadi, pengabulan doa itu bisa berbentuk salah dari tiga. Artinya jamaah sekalian, bahwa wali Allah itu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba hendaknya berjuang untuk menjadi wali-wali Allah, dan pintu terbuka untuk siapa saja. Siapa saja bisa menjadi wali Allah asal dia mewujudkan iman yang sebenarnya dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wali Allah itu tidak disyaratkan memiliki karomah tertentu. Karena wali Allah itu standarnya hanya kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar, ada beberapa wali Allah itu yang Allah berikan kemuliaan lain berupa karomah. Ya, tapi banyak wali Allah itu tidak demikian. Siapa wali Allah yang tertinggi? Siapa? Para nabi, rasul. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi, kita yakin mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua mereka Allah berikan kemuliaan lain berupa karomah, tidak. Hanya beberapa sahabat yang dinukil kepada kita memiliki karomah. Kepada mereka itu iman, takwa mereka sudah cukup menjadi mereka
tinggi, bahkan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan terkecoh dengan pengakuan-pengakuan fulan wali tapi enggak pernah sholat, fulan wali tapi enggak pernah puasa. Itu wali-walian namanya, ya, bukan wali yang sebenarnya. Wali yang sebenarnya menurut Al-Qur'an adalah wali yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah. Semakin tinggi imannya, semakin dahsyat ibadahnya. Semakin takwa kepada Allah, semakin banyak dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin naik level katanya, semakin banyak syariat yang gugur darinya. Kenapa enggak salat? Saya mah udah levelnya, udah level apa namanya? Hakikat atau ma'rifat. Itu level di mana gugur semua syariat. Syariat itu untuk orang biasa itu. Mak kita ini itu semua mengkosong. Jangan terkecoh dengan pengakuan-pengakuan semacam itu, maka cukuplah ayat di Yunus ayat 62-63 menjadi patokan standar wali Allah itu, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka lah orang yang beriman dan bertakwa. Semakin tinggi iman, semakin tinggi takwa, semakin tinggi level kewalian seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk berjuang menjadi wali Allah yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.